好，那么接下来呢，即将呈现给大家的是由来自香港的、雅加达的以及万隆的校友们，还有校友们的下一代，年轻的下一代呢，呈现给我们的文语表演。我们先给大家介绍我们几位校友的英雄事迹。第一位呢，要介绍给大家的是陈有福校友。大家知道，陈有福校友呢，是印尼第一位在世界羽毛球国际比赛中为祖国飘升红白国旗的男子单打健将。陈有福校友1956年荣获全国男子单打冠军，1957年、1958年、1961年连续三年荣获 Thomas Cup 世界冠军，1959年荣获 All England 男子单打冠军，1962年荣获亚洲运动会羽毛球金奖。陈有福校友的荣誉是印尼人民的光荣，也是我们侨中人的光荣。现在我们请陈有福校友到台上来接受鲜花。那么有雅加达的侨中校友会辅导陈汝珍老师以及许志老师代表鲜花。好，让我们用掌声向陈有福校友表示致敬。Ibu, Bapak, Guru, teman-teman sealma mater dari Chao Chung, hadirin yang saya sangat hormati, malam ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bisa berkumpul bersama-sama untuk memperingati berdirinya sekolah kita ke-70 tahun. Saya merasa bangga dan berterima kasih kepada Ibu, Bapak Guru yang telah mendidik kita menjadi orang yang benar, menjadi orang yang berhasil. Murid-murid dari sekolah Chao Chung ini sudah tersebar ke seluruh dunia. Ada yang jadi pengusaha yang berhasil, ada yang jadi jenderal, ada yang jadi olahragawan. Dan teman-teman, ibu-ibu yang saya hormatin, yang saya sangat gembira bahwa kita disatukan oleh cinta kasih terhadap kita punya alma mater, kita punya musyaw. Luar biasa ini. Dan saya mengharapkan semangat ini diteruskan. Sebentar lagi mungkin saya dan sebagian itu sudah tinggal jadi sejarah. Tapi semangat kebersamaan jangan ditinggalkan. Kalau sekarang memperingatkan ke-30 tahun, 30 tahun lagi ke-100 tahun tetap hidup. Sekali lagi saya merasa bangga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan Chao Chung ini. Kalau saya melihat ke sini, mana tadi gambarnya, saya kadang-kadang suka keluar air mata karena begitu jam 7 itu pintu gerbang sudah ditutup, telat 3 kali saja, waduh sudah diperingetin, tapi saya tidak pernah terlambat. Dan ini dididik kita untuk berdisiplin, maka disiplin itu saya tanamkan sampai sekarang. Saya beritahukan kepada Lin Chun dan Lao Tzu, saya bilang, walaupun saya sudah tua, sudah tidak muda lagi, saya sudah dari kakek bercucu satu, kaki pun kadang-kadang dulu saya bisa loncat
tidak nanggung-nanggung, saya bisa loncat 1,77 meter. Sekarang, aduh, mesti hati-hati. Bahkan belum lama saya di Australia, bulan 1, saya gak bisa jalan. Tapi karena kemauan itu dididik di sekolah, saya harus bisa jalan, saya harus memperbaiki diri, maka saya sekarang sudah bisa berjalan lagi. Itu semua karena tekad, semua karena dididik di sekolah. Apa? Jangan pernah menyerah. Selama kita diberi hidup oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, semangat itu mesti ada. Tapi sekali lagi saya mohon kepada teman-teman, semangat kebersamaan. Karena kekuatan kita adalah di persatuan. Kalau kita tidak bersatu, bubar. Dan saya minta kepada yang di sini, berikanlah apa yang kita milikin kepada negara Indonesia, karena ini adalah negara kita. Bagi mereka-mereka yang tinggal di Tiongkok atau di mana saja, berikanlah apa yang kalian dapat berikan. Tapi tetap kita diikat jadi satu sebagai murid-murid dari Chao Chung. Terima kasih teman-teman.